sense. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Selamat pagi. Biasanya bangun tidur, hal pertama yang aku lakukan adalah buka mata. Habis itu baru buka jendela. Lanjut, aku siram-siram tanaman yang ada di rumah aku. Beli combro di Mataram, dimasaknya pakai batang kayu, cakep. Hati jomblo jangan lupa disiram, biar kagak bekiu. Ahai, canda jomblo. Tara, aku baru aja selesai masak nih. Hari ini menu aku ikan sama sayur sup. Mari kita sarapan. Aktivitas aku selanjutnya adalah packing-packing orderan yang ada di Shopee aku, orderan dari dropshipper aku, dari reseller aku. Nah, di sini aku packingnya pakai box bekas Scarlett Whitening. Kenapa? Karena dia reusable banget, jadi sayang kalau dibuang. Jadi aku pakai lagi buat aku packing dan aku kirim ke customer aku. Dan paket-paket ini kalau udah selesai di packing, nantinya bakalan aku siapin di depan rumah aja dan akan di pick up sama kurir ekspedisi langganan. Sekarang ini jam 7 pagi. Ini adalah jam-jam favorit gua karena di jam-jam ini gua selalu nyempetin olahraga. Nah, sekarang ini gua mau goes dulu nih tipis-tipis. Ya. Gua mau cari keringet dulu sekalian berjemur. Ini adalah salah satu aktivitas gua untuk menjaga daya imun dan stamina tubuh gua. Yuk, ikutin. Sekarang gue mau mandi dulu nih guys, gerah. Sebelum mandi, aku mau pakai body scrub dulu dari Scarlett Whitening. Ini tuh yang varian Pomegranate. Nah, ini tuh teksturnya lembut banget. Buliran-buliran scrubnya tuh halus, gak bikin sakit di kulit. Dan gampang banget di-apply di kulit kita. Dan aromanya tuh harum banget. Dan ini mengandung vitamin E dan glutathione yang dapat mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Nah, udah kelihatan ya, ini warna dari body scrubnya tuh udah kecoklatan. Ini tuh menandakan gak cuman kotoran yang ada di kulit kita aja yang keangkat, tapi juga sel kulit mati kita juga ikut keangkat. Oke, aku mau bilas dulu. Selanjutnya aku pakai shower scrub yang varian mango. Nih, kemasannya tuh so eksklusif banget. Kelihatan buliran-buliran scrubnya yang berwarna merah dan hijau gini, kelihatan banget elegan. Warnanya tuh yellow dan aromanya wangi banget. Dan pas di apply, lembut banget, halus banget, memaksimalkan banget untuk mengangkat kotoran-kotoran di tubuh kita. Dan itu mengandung vitamin E dan glutathione juga yang bisa mencerahkan, menutrisi kulit, dan juga melembabkan. Tentu kalau udah habis pakai ini seger banget di badan.
Oh ya guys, jadi sebelum aku melanjutkan aktivitas-aktivitas aku di luar, aku tuh selalu bawa kemana-mana body care aku. Nah, di dalam tas aku itu selalu ada body lotion. Nah, aku pakai body lotion Scarlett yang variannya tuh Charming. Dan varian Charming ini tuh aromanya wangi banget, udah kayak pakai parfum mahal Becquerel. Padahal aku tuh cuman pakai body care seharga Rp75.000 doang. Dan aku gak sembarangan ya pilih body lotion, karena ini tuh udah BPOM dan teksturnya tuh halus dan lembut banget. Dan dia juga mengandung vitamin E dan glutathione yang bisa melembabkan, mencerahkan kulit dan juga menutrisi kulit. Dan aku tuh pakai tiap hari ya guys ya. Ini tuh rutin setiap pagi dan malam hari. Dan aku gak takut juga dari body lotion ini tuh akan tumpah di tas aku, karena aman banget. Dia tutupnya udah dilengkapi dengan lock dan unlock gitu, jadi gak akan takut tumpah di tas. Nah, sekarang gua mau ke Saira Home Living. Itu adalah salah satu pengusaha sukses yang ada di Karawang. Kita mau ke sana nih. Jadi dia itu supplier perabot estetik. Jadi semacam kayak perabot rumah tangga yang dari bahan-bahan rotan gitu loh, estetik. Yuk ikutin terus. Guys, aku udah sampai di Saira Home Living. Nah, keren-keren banget kan ya, estetik. Tuh, di situ ada bantal estetik, kaktus, terus pot-pot bunga estetik gitu. Tuh, ada perabot-perabot, piring-piring estetik. Oke, guys, sekarang aku udah ada di Saira Home Living nih. Nah, luar biasa banget karena hari ini kita ketemu sama ownernya langsung loh. Di sini aku udah bareng sama Kak Eti di sebelah aku. Nah, di sini aku ketemu langsung sama ownernya Saira Home Living. Aku juga sempat ngobrol dan sharing tips-tips gimana sih cara dia mengelola si Saira Home Living ini. Gimana pengiriman dia, kargonya, ngirimnya ke luar kota, itu gimana ongkirnya. Terus gimana dia bikin konten-kontennya, tips-tipsnya apa aja. Terus gimana caranya kalau mau jadi dropship atau resellernya. Pokoknya aku ngobrol-ngobrol banyak banget sama ownernya langsung. Dan ini tuh langsung dia ambil dari pengrajinnya langsung ya. Dan ada beberapa yang bikin sendiri juga. Nah, detailnya nanti bakalan aku taruh wawancara eksklusif aku sama ownernya Saira Home Living ini di next konten ya. Nah, karena harganya tuh ekonomis sesuai sama kantong aku, kualitasnya juga oke, yaudah aku beli aja satu karpet rotan estetik. Nah guys, aku sekarang udah ada nih di Saira Home Living. Keren banget karena dia tuh langsung dari pengrajin dan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Karawang, yang dia itu mengembangkan UMKM yang ada di kota Karawang itu. Jadi harganya benar-benar terjangkau banget dong, dan kualitasnya itu bagus banget. Dan ini tuh aku udah wawancara langsung sama ownernya, karena ternyata dia itu nggak cuman menyediakan interior yang estetik-estetik aja, tapi juga dia menyediakan kayak korden, terus ada wallpaper, ada lantai vinyl juga. Jadi lengkap banget ya, pokoknya kalau satu rumah interior tuh gak usah kemana-mana, jadi di satu tempat ini aja. Jadi dia itu ada harga khusus untuk dropshipper dan reseller. Dia juga ada Tokpetnya dan IG-nya ya guys ya. Dan next konten aku bakalan bikinin konten buat kalian, wawancara eksklusif
shift aku sama si ownernya langsung, si Kak Eti. Gimana sih tips-tips sukses gitu berbisnis all shop perabot rumah tangga estetik ala-ala ownernya Sarah Home Living. Tungguin ya dan ikutin terus konten-konten aku, karena di next konten aku bakalan detail banget ya ngebahas ilmu-ilmu tentang Sarah Home Living ini, sampai dia berdiri, bagaimana dia mengelola sosmed dia, Tokped dia, terus ongkir pengiriman luar kota gimana, pokoknya keren deh. Oke guys, segitu aja dari aku. Seperti biasa, kalian boleh tanya di kolom komentar, dan kalian boleh tanya-tanya dan saranin aku next konten tuh kira-kira aku bahas apa yang kalian belum tahu. Kalau aku tahu, aku bakalan bikin tutorialnya. Thanks for watching. Jangan lupa follow IG aku @alfiasepti. See you next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.